Pemirsa, kita beralih ke Papua. Polres Mimika mengajak sejumlah stakeholder yang nantinya terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengikuti taktika floor game di Mapolres setempat pada Senin lalu. Menurut Kapolres, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar pihak pendukung dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang. Simulasi taktikal program dalam rangka siswa kota operasi mantap raja akan buat berkumpul kualifika siap satu kak dan diharapkan pada pelaksanaan hari ini kita sudah lebih matang daripada kemarin. Jadi hari ini diharapkan sesuai dengan tupoksinya. Ada narasi, setelah narasi dibaca, masing-masing satgas bisa mempraktekkan atau melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Jelang pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika, September 2024 mendatang, Polres Mimika bersama instansi pemerintah daerah Mimika menggelar persiapan sistem pengamanan kota melalui Tactical Floor Game, TFG, di Mapolres Mile 32. TFG ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja 2 tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam hal ini instansi-instansi terkait dalam menghadapi berbagai situasi selama gelaran Pemilu Kada Serentak tahun 2024. Tactical Floor Game TFG ini dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan peta keamanan Polres Mimika. Dalam kegiatan TFG ini melibatkan instansi seperti Damkar, Dinas Perhubungan, Dinkes, Satpol PP, 119, SAR, BPBD, Brimob dan TNI dari Kodim 1710 Mimika. Dengan dilaksanakannya TFG ini harapannya, anggota dan instansi yang berkaitan dengan pengamanan pemilu kada telah mengerti tugas dan fungsinya masing-masing.